Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan tunda pekan ke-7 dan 8 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Rabu 5 April 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan tunda pekan ke-7 Liga Inggris 2022-2023 hari Rabu 5 April 2023. Leicester City kalah 1-2 versus Aston Villa. Leeds United menang 2-1 versus Nottingham Forest. Bournemouth kalah 0-2 versus Brighton and Hove Albion. Berikut hasil pertandingan tunda pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023 hari Rabu 5 April 2023. Chelsea imbang 0-0 versus Liverpool. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 1 sampai 10. Arsenal menempati posisi pertama dengan 72 poin hasil dari 29 pertandingan. Manchester City menempati posisi kedua dengan 64 poin hasil dari 28 pertandingan. Kemudian Newcastle United menempati posisi ketiga dengan 50 poin hasil dari 27 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 11-20. Tim juluk kunci atau posisi ke-20 untuk sementara menjadi milik Southampton yang baru mengumpulkan 23 poin hasil dari 29 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim ini. Erling Haaland memimpin dengan mengoleksi 28 gol, dibanding oleh Harry Kane yang mengoleksi 22 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim ini. Kevin De Bruyne memimpin dengan mengoleksi 13 assist, dibanding oleh Bukayo Saka di posisi kedua dengan mengoleksi 10 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim ini. Nick Pope memimpin setelah berhasil membuat 13 clean sheet, dibanding oleh Aaron Ramsdale yang mengoleksi 12 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan tunda Liga Inggris 2022-2023 hari Kamis 6 April 2023. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United akan menghadapi Brentford. Laga ini merupakan pertandingan tunda pekan ke-25. Dan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, West Ham United akan menghadapi Newcastle United. Laga ini merupakan pertandingan tunda pekan ke-7. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.